Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini guys ya, cara membuat cepat kita membuka aplikasi guys ya. Jadi apabila kalian pengguna HP Oppo A74 ataupun HP Realme guys ya, ataupun HP Oppo seri lainnya, mungkin kalian misalnya seperti ini guys ya, kita mau membuka Play Store. Nah, kalau misalnya bukanya loadingnya agak lambat tuh guys ya, di sini kita ternyata bisa men-settle-nya menjadi membuka untuk memulainya secara cepat guys ya, ataupun penutupannya cepat. Nah, misalnya kayak gini, kita bukakan cepat, kita menutupnya juga harus cepat. Jadi apabila mungkin kalian terasa delay, mungkin bisa kalian simak video ini untuk cara mempercepatnya. Oke, di sini langsung aja kita pergi ke pengaturan guys ya. Kita buka pengaturan, kemudian kita tekan pengaturan. Nah, di sini kita cari yang namanya layar awal ini guys ya. Nah ini saya menggunakan HP Oppo A74 guys ya, ada yang namanya layar awal. Nah, ini langsung aja kita tekan. Nah, di sini kita cari namanya kecepatan animasi pemulaian dan penutupan aplikasi. Nah, ada di bagian sini guys ya. Nah, ini kita tekan. Nah, di sini harus kita centang di bagian sini guys ya, cepat. Di sini kan ada tiga metode, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Nah, apabila kita tekan lambat, maka kita saat membuka aplikasi itu kayak delay gitu guys ya. Nah, aplikasi tetap bisa dibuka, cuma agak lama guys ya. Nah, jadi di sini kalian harus pastikan ada di bagian sini guys ya, ada di setelan cepat. Nah, maka itu sudah ini guys ya, cepat saat kita membuka ataupun menutupnya. Nah, oke, caranya kurang lebih seperti ini guys ya, semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.